Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Artis sekaligus mantan Raffi Ahmad mendadak meninggal dunia saat hamil. Kematian bisa datang kapan saja dan dalam keadaan bagaimana saja. Saat waktunya tiba, tak ada orang yang bisa mengelak kematian. Di sisi lain, kematian menyisakan duka yang mendalam bagi setiap orang yang ditinggalkan. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Turut berduka cita sedalam-dalamnya untuk kamu dan keluarga. Semoga almarhum, almarhumah, diberikan tempat terbaik di sisi Allah. Gudang Seleb Indo turut berbelasungkawa. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Amin ya robbal alamin. Wanda Hamidah, yang diketahui awal memulai karirnya dari dunia model dan keartisan. Wanda menggeluti dunia modeling sejak duduk di bangku SMP dan kemudian pada tahun 90-an, ia terpilih menjadi cover girl salah satu majalah. Ia sempat membintangi beberapa iklan dan sinetron. Selain menjadi model, ia juga pernah menjadi seorang news anchor dan pembawa acara di sebuah program stasiun televisi swasta. Ya, seperti yang kita ketahui, masa lalu artis cantik ini sempat diisukan dekat dengan Raffi Ahmad. Akhirnya waktu itu, teka-teki hubungan itu akhirnya diungkap oleh Wanda Hamidah di hadapan Nikita Mirzani. Hal itu bermula ketika sosok Wanda Hamidah dihubung-hubungkan dengan penangkapan Raffi Ahmad terkait narkoba. Bak tak menyangka mantan Raffi Ahmad ini membawa kabar duka yang begitu mendalam. Istri Chico Hakim, Citra Suroso meninggal dunia meski sudah berpisah dengan Chico Hakim. Wanda Hamidah tetap menjalin komunikasi yang baik dan juga berteman baik dengan istri Chico Hakim. Ya keluarga kami berduka, pada hari ini sangat berduka, terutama anak-anak kami. Karena anak-anak tidak bisa berada di samping ayahnya, tutur Wanda Hamidah, dikutip dari grid.id. Kami berdoa dan kami ingin mendukung sepenuh hati dan segala upaya kami. Semoga adiknya, anak-anak saya sekarang masih ada di NICU setelah kehilangan ibunya. Allah selalu jaga dia, diberikan kekuatan dan kesehatan untuk bertahan, imbuhnya. Citra Suroso meninggal dalam kondisi hamil besar. Ia sempat dirawat di rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Anak Citra Suroso, saat ini berada di NICU lantaran lahir secara prematur. Kondisi hamil besar, berapa bulan, kalau nggak salah 7 bulan tidak bisa lama dirawat di rumah sakit, kenyataannya meninggal dunia. Ya kami berduka bersama terutama anak-anak kami tidak bisa mendampingi ayah beliau, dan tidak bisa mendampingi adiknya sekarang ada di NICU. Bayinya lahir dalam keadaan prematur, jelas Wanda Hamidah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, dan jangan lupa luangkan jari kamu untuk menekan tombol like dan komennya.